kita tahu bahawa kita melalui proses demokrasi kan. Jadi kita tak ada kebimbangan lah sebab kita dah banyak pengalaman eh. Jadi kita serahkan kepada rakyat untuk buat keputusan. Tapi kita di peringkat Pakatan Harapan ini kita berusaha untuk meyakinkan rakyat supaya menerima kita. Jadi saya memang ambil kesempatan ini, bagi saya kehidupan ini kita ceria-ceria kalau walaupun kita tahu demokrasi itu kita terpaksa berdepan kan. Tetapi yang penting adalah kita dah berusaha dan kita dah dapat sampaikan mesej kita yang terbaik kepada rakyat dan terpulang kepada rakyat untuk membuat keputusan. Memanglah kita mengharapkan rakyat bersama dengan kita untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi kalau saya mentadbir negeri Melaka dulu, saya ada perancangan untuk Alor Gajah itu ialah untuk jadikan dia sebuah bandar satelit kan. Antara aspek yang penting yang saya berikan adalah tiga aspek itu. Pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah perumahan, yang ketiga adalah tentang industri. Mereka harus diberikan lebih banyak pengetahuan, terutamanya dalam bidang teknikal, supaya ini boleh mengangkat golongan muda supaya lebih bersedia untuk mendapani kehidupan mendatang itu. Yang kedua adalah tentang perumahan. Hari itu saya dah mulakan dengan perumahan rumah belia. Dan saya tak fikir dia harus berhenti di situ. Kerana bagi kita untuk orang muda terutamanya, dia perlu ada kehidupan yang lebih baik. Jadi perumahan itu tidak terhad kepada rumah belia saja. Tapi perumahan itu mesti ada dua aspek yang penting. Pertama, dia boleh dimiliki. Yang kedua, dia selesa untuk orang muda kan. Dan yang ketiga adalah yang penting untuk orang muda adalah kita perlu menyediakan industri berteknologi tinggi. Sebab itu kerjasama dengan MAIDA cukup penting supaya lebih banyak industri berteknologi tinggi dan orang muda boleh mendapat ruang pekerjaan sama ada dalam bidang teknikal ataupun di peringkat yang lebih tinggi, eksekutif, pembuat dasar dan seumpamanya. Jadi dengan cara itu pendapatan orang muda akan jadi lebih meningkat, mereka ada perumahan dan dalam masa yang sama kalau mereka mahu meningkatkan lagi tahap mereka, mereka mempunyai satu pendidikan yang lebih baik. Jadi saya fikir dua perkara yang harus saya berikan tumpuan . Yang pertama adalah tentang jalur lebar. Kita mesti pastikan bahawa kawasan ini jaringan jalur lebarnya lebih baik kerana kita tahu semua orang akan terlibat dengan sama ada pendidikan, keusahawanan ataupun kalau kita tengok secara sosial, kita perlukan jalur lebar yang lebih baik. Dan yang kedua, saya fikir antara yang penting juga kalau kita lihat, kita harus juga menyelesaikan isu-isu yang berlaku di kalangan rakyat, masyarakat, seperti mana isu-isu yang melibatkan banjir dan seumpamanya. Hari ini adalah beban ekonomi adalah beban yang besar. Kita melihat bahawa SME, peniaga-peniaga kecil, sederhana, termasuk sama ada orang muda, wanita dan seumpamanya harus dibantu. Saya selalu mengingatkan orang muda bahawa kehidupan kita banyak ditentukan oleh dasar-dasar dan polisi-polisi politik. Sebab itu kalau orang muda tidak memilih, maka dia seolah-olah meletakkan masa depan dia tidak menentu. Sebab itu dia mesti buat pilihan. Bagi saya orang muda, mereka bukan pemimpin masa hadapan. Orang muda adalah pemimpin masa kini. Dia harus menentukan kehidupan hari ini untuk kesinambungan Malaysia yang lebih baik pada masa akan datang.